Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Erang Pakat. Kali ini kita akan belajar kastrasi atau buang buah pasir di sawit Indopenta 2 divisi 3. Karena waktu jam pulang kerja sudah mepet, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung saja praktek lapangan. Let's go, let's go, let's go. Selamat siang Pak. Siang. Saya yang kemarin nelpon Pak mau belajar kastrasi. Oh, kamu ya yang mau bikin laporan kemarin ya? Iya Pak, saya mau tanya gimana cara kastrasi yang benar Pak. Oh, kalau begitu mari ikut saya. Ayo Pak. Ini tutur. Ini namanya tutur. Iya Pak. Tajam. Bisa dilihat teman-teman, tajam. Cara awal-awal bantuan kita harus lihat seperti ini. Ini namanya bunganya. Terus itu kita harus tetap tajam sampai dengan lembah. Kalau pasti. Cara pertama seperti ini. Tetap lalu dibuang. Mudah tapi sulit ya Pak ya. Aduh. Enggak hati-hati bisa terluka kita. Tapi ini. Mana lagi ya? Bunganya ini. Kastrasi ini tiap apa ya namanya? Tiap berapa bulan Pak sekitar? Tiga rotasi kalau bahasa sabit itu. Tiga rotasi. Ya. Ada bulan-bulan tertentu. Oh. Kalau perputarannya Pak gimana Pak? Perputaran gimana? Perputaran untuk sawitnya. Ini kita harus lihat posisi pelepah. Kalau pelepahnya kayak tangga naik ke sana, kita mengikuti dudusnya naik juga nah. Kalau ke sana salah, kalau mendudusnya ke sana terbalik. Terbalik. Oh. Dudusannya bisa garap itu. Iya, iya. Nah, seperti ini nih. Kan kayak tangga dia nih. Satu, dua. Tiga gini. Ini adalah pokok yang terakhir. Dalam satu jalurnya terdapat 33 pokok. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika masih penasaran dengan materi dan pembelajaran kita hari ini, tonton video selanjutnya.